jabatan salah satu yaitu pemain Surasa Mas War. Selamat kembali bola es terjadi 1-0. Geser bola to, geser poin 1-0. Kali ini kembali salah satu pemain dari Satria KS. Ada Surasa bersama-sama. Angkat bola terima Surasa libero Surasa setar Glory mampu terpakai berkali dengan satu pergerakan bola Anam. Lagi-lagi kali ini kembali Surasa Anam melakukan tugasnya dengan kurang baik sehingga kembali satu sama Glory. Tembak-tembak bola angkat terima dorong kembali Surasa Anam mampu berbalik menyerang Surasa Glory dorong kembali angkat dengan tangan kanannya Anam kembali satu pergerakan bola mampukah terbaca Anam lagi-lagi Surasa Anam kembali memboyong bola 2-1 1-2 ada aku pasti ada dia jauh di sana kali Surasa setter handball angkat bola terima Glory membangun terang Surasa setter keras mampu terbaca mampu tertutup namun kembali bola liar terjadi pindah poin 2-2 ayah lagunya Mansur S kembali kali ini timang-timang Surasa Glory angkat bola tinggi dari sana kembali keras mampu bola berbalik arah namun justru bola liar kembali sehingga mampu menambah poin 3-2 masih ada Surasa Anam timang-timang kali Satria GM angkat bola ke tengah terima Glory membangun serangan keras datangnya bola masih mampu terbaca dorongan kembali angkat satu pergerakan bola Surasa Jumbo lagi-lagi Surasa Ginung Ditiasa Ginung Pratidina diapal banget aku kemarin jenenge lagi-lagi satu pergerakan 4-2 monggo silakan Mas ya Allah Mas Mas jangan dekat-dekat Mas aku kan grogi Mas kembali pindah poin 3-4 masih ada pergerakan bola daripada Surasa Glory punggung 5 angkat bola terima usut kurang sempurna mampu terbaca berbalik menyerang satu pergerakan bola dorong angkat ada Surasa Arif angkatnya Surasa Arif kali ini kaget sehingga mampu kembali menyamakan kedudukan Surasa tim Glory timang-timang punggung 5 angkat dari sana satu pergerakan bola Surasa Gunung lagi-lagi out lapangan terjadi sehingga pindah poin atau poin kembali 5-4 berbalik satu poin memimpin sementara ada tim Glory angkat dari sana terima angkat satu pergerakan bola sang center Anam mencoba out kembali nampaknya out kembali terjadi sehingga menambah poin 6-4 lagi-lagi kali ini masih satu pergerakan bola angkat bola sang Ginung di sana SKF pendek mampu terbaca kali ini backpack keras kali terbaca bola sang anak satu pergerakan bola Gino lagi-lagi kembali kali ini daripada Surasa Gino lagi-lagi mampu menerapkan dengan speed yang cukup keras sehingga poin 5-6 ada Surasa Arif di sana angkat bola Surasa Gary keras nampaknya dengan kecepatan yang cukup luar biasa lagi-lagi kali ini lempar legendare orang member karo gambare sehingga mampu menambah poin 7-5 terjadi ada Glory di sana angkat dengan jari kuatnya terima Surasa libero SGM kembali SGM Gandrum mampu dengan komunikasi yang cukup apik sehingga dimanfaatkan dengan baik 6-5 satu pergerakan bola angkat terus di sana terima Glory membangun serangan lagi-lagi dorongan bola poin kali ini mampu terbaca namun justru terjatuh di titik yang kosong sehingga pindah poin 8-6 satu pergerakan bola angkat daripada Surasa Glory dorong kembali kali ini SG membangun serangan keras di sana masih mampu terbaca nampaknya kali ini kembali pindah poin 7-8 berpaut satu poin kembali ada Surasa Gino angkat dengan jari kuatnya arahkan Surasa libero Glory layang-layang putus talinya bolanya melayang sakit hatinya 8 sama terjadi lagi-lagi kali ini masih ada Surasa Gino angkat dari libero setar arahkan bola apa yang terjadi kali ini lagi-lagi Doraemon pakai batik kalau tidur pakai bantal kalau pengen istrinya cantik abang kasih modal satu pergerakan bola dorong kembali kali ini justru kembali menambah poin 10-8 tim Albinita tim out kali ini
Di set yang pertama, tim out pertama kali ini nampaknya surat Bung Wasit ya. Pak Wasit, Mas Wasit pegangannya kenceng ya Mas ya. Nanti jatuh. Ya, tapi jatuhnya sakitnya enggak seberapa dibandingkan sakit hati. 10-8. Kembali ke tengah lapangan. Masih ada suara sang Bino SGR. Angkat bola kali ini berharap arah bola keras. Lagi-lagi masih mampu terbaca namun kembali disudahi dengan penerimaan bola S kembali terjadi sehingga pindah poin 9-10. Ada Glory di sana bulan 7. Angkat bola dari pacaran sang EP kembali SGR. Apa yang terjadi Anam nomor 1. Lagi-lagi kesalahan terjadi sehingga poin 11-9 masih daripada pemain SGN Kandrung Mangu. Teman-teman bola angkat ke belakang. Kesalahan terjadi sehingga kembali menambah poin 10-11. Masih ada suara sang setter daripada suara sang Glory. Angkat bola terima apik. Dorong kembali masih mampu terbaca. Satu pergerakan bola. Kali ini dorong kembali suara sang Arif. Mundur satu langkah. Arangan SGN. Kembali dorong. Apa tinggi. Lagi-lagi kali ini sehingga mampu menambah poin. 12-10. Kandang sapi. Mengarepan sandingan ekopi. Jejere Randa Anyaran. 12-10. Berpaut 2 poin kali ini sementara angkat. Satu pergerakan bola. Terusan center. Angkat tinggi. Masih mampu terbaca berbalik menyerang. Kali ini SGR. SGR. Berharap mengenai tas bola. Namun justru kali ini lepas liar. Pindah poin 11-12. Punggung 2 kali ini salah satu pemain yang cukup gagah. Angkat bola terima. Kerasi siapa di sana. Angkat bola masih tek-tek. Keras pendek kali ini kembali berbalik menyerang. Satu pergerakan bola. Ada siapa Anam kali ini. Justru menelan pil pahit sehingga poin kembali 12-12. 12-12. Angkat. Arah api kali ini bola satu pergerakan keras. Lagi-lagi mampu terbaca. Tas bol. Sehingga surat sang wasit kali ini membaca dengan jelasnya. Kembali poin 13-12. Anam. Kali ini Anam. Angkat bola. Terima surat sang center. Kembali Glory. Angkat dulu kembali Arif. Apa yang terjadi surat sang Arif. Lagi-lagi jangan kesalahan 13 sama. Masih daripada surat sang Glory. Punggung 1. Angkat bola. Arahkan kembali. Satu pergerakan bola. Masih mampu terpaca sehingga poin 14-13. Kali ini kejar-mengejar ketertinggalan. Rally point yang cukup luar biasa. Masih mampu kan surat sang Arif tarik nafas dalam-dalam. Kali ini angkat bola. Terima daripada surat sang Glory. Angkat bola. Keras. Apa yang terjadi kali ini? Lagi-lagi susu buang dicampur gula. Aku yang berjuang, kamu yang bahagia. 15-13 di sana angkat bola. Resin sempurna kembali. Kali ini menebus kesalahan dibayar kontan tanpa kredit. 14-15. Masih punggung 5 kali ini dengan ritualnya lumbuang berduduk. Silem duduk mabur butuh manu. Angkat Anam. Arah bola. Masih mundur kali ini. Arah bola pendek. Masih berbalik menyerang dari bola SGM kembali. Bunuh. Lagi-lagi bunuh kali ini. Mampu membobol mentor blok yang cukup kokoh sehingga poin 16-14. Masih SGM. Angkat. Servis sempurna. Jatuh bangun. Kembali bangkit. Arahkan bola dorong kembali satu genyong. Lagi-lagi genyong. Iya. Anaknya dewek dengan reporter di dewek ya. Disorang lampang dong. Yes, main. Disorang lampang sebelum-belum anaknya sudah dengan dewek. Kembali kali ini angkat. Satu pergerakan bola. Masih mampu terbaca. Kembali pindah poin 15-17. Cara bapaknya jerek gak keramane karo anaknya. Nopo dibangkang. Ya Allah. Kembali pindah poin 15-17. Angkat bola kali ini. Pendek terima terasang liberal terasang Arif. Kembali Genong. Lagi-lagi terasang Genong. Ada pemain yang cukup luar biasa. Ikan bantut di jembatan. Kamunya ganteng jadi ingatan. Ingatan para bidadari-bidadari yang jauh di sana. Satu pergerakan bola 18-15 SGM. Angkat bola. Pendek. Terasang di sana. Masih berbalik menyerang.
lagi. Berselang kembali kali ini dibayar. Kembali pinta poin 16, 18 terpaut 2 poin terjadi. Masih daripada pergerakan itu. Salah satu pemain yang cukup luar biasa. Maka bola yang berjalan sang kandro. Anam di sana. Anam kembali. 19, 16. Dogong bola geser poin terjadi. Ya, geser bola kali ini kembali. 19, 16 terpaut 3 poin. Dibang-dibang bola SGM. Angkat ke tengah terima. Borong ke rosang setter. Nampaknya pemain yang cukup luar biasa. Ada seorang Ipin. Kali ini mampu lesatan kecepatan yang cukup luar biasa. Pindah poin 17-19. Borong kembali surat sang gitu. Angkat bola. Satu pergerakan bola surat sang 6. Poin 20-17. Ya, 20-17 di set yang pertama tim out kembali terjadi. Ya, diceritani ini ke Pak Guru, ceritani Nabi-Nabi yang menang. Bangga malam mas bola, ini bukan bola. Di sini kita masuk. Ya Allah, jaga pondokan gue. Ya, di sini mengharapnya pondok kemarin. Pondok bambu. Kembali kali ini masih di tengah lapangan dari sana. Angkat bola. Terbaca satu pergerakan bola kali ini kembali poin 18-20. Bola nih mas. Ya bola nih. Kembali ada suara sang Ipin. Timang-timang suara sang Ipin yang cukup hati-hati. Keras. Angkat bola cukup apik. Arahkan kembali suara sang Ipin. Kembali poin 21-18. Terbaik 3 poin kali ini masih ada suara sang 6. Pandangan tajam suara sang 6. Servis sempurna. Arahkan bola suara sang Gori. Kembali berbalik. Guntur. Angkat bola back-back keras. Nampaknya kali ini tidak cukup ragu-ragu. Nah, hingga kembali dibayar kontan terjadi 19-21. Terbaik 2 poin kali ini masih ada suara sang Alvia di sana. Angkat bola api. Satu pergerakan bola. Ada suara sang Gini. Justru kali ini kesalahan kembali mendekati titik daripada 20-21. Tertinggal 1 poin kali ini sementara daripada Surasang Glory. Coba kali ini, angkat bola, terima, borong kembali, ada Surasang di sana. Ana mampu ke satu pergerakan bola. Satu angkat bola kali ini tinggi di sana. Gino kembali. Lagi-lagi borongan daripada Surasang Gino kali ini mencoba. Kokohnya daripada Bretling pertahanan sehingga tidak mampu dirobohkan 21 sama. Angkat bola, terima, arahkan bola. Satu pergerakan bola kali ini. Lagi-lagi mampu tercuri poin daripada Surat Sang Fadli. Ada Surat Sang Fadli. Sapi mana kejeblos ruci. Paling kepenak nyawang Mas Fadli. 22-21. Angkat bola, jauh di sana. Lagi-lagi menyesali apa yang menjadi kesalahan surat sang Anam sehingga kembali menyamakan kedudukan 22 sama. Angkat bola, satu pergerakan bola masih mampu terbaca. Angkat kembali pendek, dorong ke belakang. Angkat surat sang setter kembali kali ini masih mampu kali ini pendek lagi-lagi. Angkat bola, satu pergerakan lagi-lagi kali ini. Kesalahan kembali poin 23-22. Nampaknya cukup luar biasa kali ini. Serangan demi serangan rally panjang terjadi 23-22. Angkat satu pergerakan bola. Masih ada siapa di sana. Nampaknya lagi-lagi kali ini mencoba mengarahkan bola sehingga cukup sempurna. Telur likur pada 23 sama. Kali ini drama yang cukup luar biasa. Angkat bola. Ada dari Persura Sang Glory. Dorong kembali pendek. Satu pergerakan bola. Apa yang terjadi? Kesalahan kali dilakukan dari Persura Sang Setter sehingga mampu poin 24-23. Serangan apa yang terjadi? Amunisi atau asupan vitamin apakah yang diberikan oleh sang pelatih sehingga masing-masing pergerakan tidak mampu terjaga dengan rapi
sehingga kali ini mendekati titik akhir di set yang pertama 24-23. Kali ini masih Glory mencoba salah satu pemain yaitu punggung 6 ada saudara Sahril di sana. Angkat bola cukup apik. Apa yang terjadi saudara Sang Ginung? Lagi-lagi saudara Sang Ginung kali ini dengan langkahnya seperti langkah Jackie Chan mampu kembali mencuri poin 24 sama. Angkat saudara Sang Ginung, arahkan bola satu pergerakan. Kali ini lagi-lagi mampu terbaca daripada pergerakan sang libero, namun justru bola repot sulit sehingga kembali poin 25-24. Satu angka lagi, satu pergerakan bola, angkat bola, alumi enam kembali. Jangan bolak balik tekan esok lebaran belum rampung. Lagi-lagi kali ini masih ada sudah sang Fadli, arahkan bola, masih mampu tak? Ya, kali ini mampukah berbalik 26-25? Satu angka lagi, apakah kali ini ada jutur nafas panjang diberikan daripada surat sang Glory? Glory angkat saja. Orang rampung, ya bismillah. Ya tengah esok ber. YouTube channel panjangan gue seorang bapak siap sedia. Satu pergerakan bola. Gimana kembali? Lagi-lagi daripada seorang sang gunung. Itu likur, 6 likur. Ya. Mungkin kertu jalan bapak. Apa sih bapak? Oh, bisa kabel. Ya Allah, bersamaan bapak. Ya Allah, bapak. Satu pergerakan bola. Kali ini kembali. Poin 27 sama. Itu lingkur pada ya tekan subuh ya itu balikan di rumah Pak Wasa. Kali ini angkat satu pergerakan cukup apik. Anam kali ini masih mampu berbalik mirang satu pergerakan bola terus tampaknya kembali tas kata kembali poin 28-27. Satu angka lagi berbalik kali ini masih Glory menyimpan amunisi terakhir kali ini satu pergerakan bola. Angkat kembali terasa ngarep kembali bolu lingkur pada. Ya Allah bolu lingkur pada. Ayo penonton anyar dibawa melu. Angkat bola. Ada SKF kali ini kembali Glory mencoba serangan. Lagi-lagi berbalik satu pergerakan bola. Glory kembali. Angkat tinggi terasa center kali ini. Wow. 29-28. Satu angka lagi. Ya Allah. Tim out kembali terjadi. Ya, tim out kadang-kadang di sini kadang. Kayu jatinya dengan pager, sandingannya kopi, rokoknya sumber. Ya, nikmati. Ya, Wasida ambil ngopirin, Wasida priatinan dulu. Ya, habis. Wasida puasa wengi. Ya, beres ikutnya wasit. Kembali 29-28. Ketengah lapangan ada surat sang anak dari sana angkat bola satu pergerakan. Lagi-lagi masih mampu kan terbaca. Arah bola, diarah kembali. Lagi, arah bola. Apa yang terjadi kali ini? Ya Allah dunia seperti rezeki. Kalaupun sudah di depan mata belum rezekinya itu tidak akan pasti tidak akan sampai. Kembali dari sana angkat bola kita kembali dorong angkat satu pergerakan bola lagi-lagi masih berjalan kembali 30-29. Satu angka lagi Glory kali ini menaruh harapan besar daripada seorang sang Glory. Satu pergerakan bola. Allah mencapai telung bulu pada. Ya Allah telung bulu pada. 30 sama kembalikan ke surat sang Arif. Tarik napas dalam dalam. Angkat bola. Satu pergerakan bola. Terbaca namun putru. Bola kembali. Berbalik. 2, 30, 1, 30. Satu angka lagi. Glory. Lagi-lagi ada suara sang Glory cukup hati-hati. Satu pergerakan bola. Angkat.
Untuk diadai dengan kesalahan sehingga mampu selesai juga di set yang pertama. Sementara unggul kali ini ada Glory dan tertinggal SGN Kandrung Mangu. Mampukah di set yang kedua?